landasan tinggi antara kebermanfaatan bagi kemajuan kita bersama. Manager ILO, Bapak Abdul Hakim, kami persilakan. Dia berharap bisa ngobrol, bisa paparan siang nanti. Tepat untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi, mereka betah tinggal di desa. Lagi antara IPDN dan juga KSBSI khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja di pedesaan. Usulan bahwa ke depan penguatan kurikulum ini dibahas dalam mungkin adanya mata kuliah. Ya, kewajiban ya, terutama misalnya di snaker dan lain sebagainya. Di dalam lingkungan kerja maupun di luar, terutama di luar, hak buruh nggak dapat. Sibuk menuntut hak yang ada di dalam perusahaan.